YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blastermania. Alright, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, pastikan anda tekan button subscribe sekarang ya. Okay, tekan button subscribe ya. Alright, hari ini saya ada, kita ada unboxing lagi. So, unboxing item hari ini consider model dia tu dah memang banyak, tetapi dia punya features lain daripada yang sebelum ni kita ada. Right, jom kita tengok ah. Tegak meja. Okay, brand apa? Daripada Sejun, Sejun Toy. Sekarang memang model ni hangat lah diperkatakan dalam pasaran sebab dia baru saja rilis tak lama dan dia punya teaser tu yang menarik. Kenapa? Kerana dia punya features lah nanti saya tunjuk. Dan Sejun ni sebenarnya saya first time. Memang mungkin sebelum ni dia dah pernah ada model-model yang biasa-biasa lah maybe. So kali ni dia keluarkan model yang features dia consider menarik lah. Alright, so kotaknya macam ni. Dan dia ada dua model. Yang ini nama dia model apa lah, saya pun lupa. SJ maksudnya Sejun 812. Yang 812 ni yang features dia menarik. Yang kalau 81-1 tu itu basic. Kita tak masukkan yang basic punya. Kita ambil yang ni 812. Alright, jom kita lihat apa yang ada dalam box. Dan okay. Memang tak lain tak bukan ada sangkut pula saya kat tengah-tengah box ni. Sangkut dengan box pula. Alright. So, dia ada user menu. Memang user menu ni dalam bahasa Mandarin lah. Saya tengok sikit lah. Dia ajar cara-cara biasa lah. Pasang Mac, pasang bateri, keluarkan bat. Alright. Dan belakang ni ada ajar lah cara USB semua tu. Okay. Kita keluarkan satu-satu. So, yang penting sekali ini cermin mata keselamatan. Ini kena ada sentiasa semasa dalam game ataupun di kawasan permainan lah yang sebaiknya. Dia ada bagi USB charger, yang ini jenis USB 7.4. So kalau dia dah bagi charger 7.4, maksudnya bateri dia pun 7.4 lah. Oh, bateri 7.4 watch. Okay, dia ada bagi Mac. Kalau anda nampak Mac macam ni dah memang M4 lah ni. Jenis M4. Ada sedikit gel ball. Okay, dan kali ni dia ada bagi ini consider sight lah. Diorang nak panggil iron sight ke apa sight, saya panggil end point. Daripada nylon. Agak menarik kerana dia ada bagi ini handguard cover, dua keping handguard cover yang macam WM4 pun akan dapat. Dan hero kita pada hari ni. Ini dia, perasaan di tangan sangat berat. Berat lah, memang berat. Kenapa saya rasa dia macam tak berapa balance lah. Dia punya part ni berat sangat. Maybe dia masukkan banyak besi dalam ni. Okay, kita tukar angle selepas ni. Okay, so sekarang kita dah tukar angle. Kalau seperti anda lihat, ini memang jenis M4 lah. Dan banyak kali dah kita jumpa M4.
daripada apa JD, ada JD01, JD013, lepas tu apa lagi lah, banyaklah dia punya info. So tengok rupa memang hampir sama saja, semua rupa hampir sama dengan dia punya attachment ni pun memang sama saja. Okey, sebelum kita memulakan apa-apa, kita pasang ni dulu. Kita try pasang ni dulu. Okey, ini dah pasang. Ini saya tak pasang lah ni sebab leceh lah ni, tekan-tekan ni. Okey, ini saya letak tepi. Kalau anda nak lihat dia secara macam ni lah, handguard cover kiri kanan ya. Alright, so saya dah pasang lah yang ni. Mac. Eh, terbalik pula saya masukkan Mac, tengok. Oh ni kan. Hai. Alright, so finishing dia memang nampak consider licin lah juga. Dan kalau anda lihat ni je lah warna orange. So dia punya ini je lah warna orange. Dia punya inner memang daripada aluminium. Outer barrel memang daripada besi, memang besi. Dan di sini bawah ni samalah macam JD001. Dia memang ada kepingan aluminium lah ni, entah kenapa. Dan kita try masukkan bateri ya. Dan kalau anda selalu perhatikan Sean kan, Sean suka keluarkan bahagian bat ni, terus seketul ni keluar. Saya tak suka buka daripada bahagian belakang. Dan banyak orang yang mungkin dia tak perasan macam mana nak buka bat ni. Kalau biasa anda tarik macam ni, dia dah sangkut di sini. Nampak dia dah sangkut. So biasa anda tak perhatikan betul-betul. Ni perhatikan lagi sekali ya. Tekan ini ataupun anda tolak yang ni. Tekan macam ni memang untuk adjust saja. Tekan yang ni. Dan kalau anda nak keluarkan dia betul-betul, anda kena tarik sebenarnya. Nampak? Ataupun pull yang ni. Tarik ni. Tarik, nampak? Tarik dan keluarkanlah. Tapi kadang-kadang macam ni. Nampak? Ini bukan sahaja boleh ditekan macam ni ya. Anda boleh tarik macam ni juga. Kalau tak, anda pegang lah macam ni. Macam ni. Pegang macam ni. Biasa saya tarik macam ni je. Sambil tarik macam ni, keluarkan dia. Alright. Bateri yang dibagi 7.4. Kita masukkan bateri siap-siap dulu. Alright. So, di sini memang ruang dia besar lah dalam ni. Dan biasanya kalau anda nampak ni, nampak ni kiri kanan ada kan? Anda boleh tekan yang ni, keluarkan kepingan rubber bat ni. Boleh je keluarkan dari sini. Tanpa perlu keluarkan seketul bat ni. Tapi bat ni berat lah. Kita timbang sikit lah. Bat saja. Saya rasa perasaan pertama saya pegang Sijun ni, kita panggil Sijun lah sebab dia 81-2, kita panggil Sijun sajalah. Perkara pertama yang saya pegang M4 yang ni, dia perasaan dia memang berat. Dia macam panggil apa lah, macam ada benda lah dia tolak sebab dia berat. So saya rasa ni lah dia punya bat ni. Beratnya berapa? Tengok. Bat saja dah 500 lebih gram dia, hampir 600. Kalau masuk dengan dia punya buffer tube ni memang dah 600 lah untuk bat saja. Alright, so saya masukkan balik dia punya wire. Ouch. Kena tangan. Okey, sekarang kita ukur dulu sebab memang perasaan di tangan memang berat. Asyik kata berat je. Nampak dia macam tengok. Tak stabil kan nampak? Dia berat sebelah lah ni. So kalau anda nak counter dia, pasanglah attachment besi sikit. Torchlight ke, laser ke, apa-apalah. Masukkan dia juga. Alright, total 2 kilo. Memang berat. That's why saya rasa berat. Sebab 2 kilo dah memang consider berat lah. Okay, dan selepas ini kita ukur panjang dia. Panjang dia biasalah M4. Right. 70 cm. 70 cm. Okay. So kalau ikutkan dia punya apa? Dia punya design memang anda dah biasa tengok M4. Lepas tu kalau features dia, ini daripada nylon, ini triangle ni daripada nylon. Ini daripada besi, ini pun nylon, inner pun memang daripada aluminium. So part yang besinya ni. Dia punya ni dengar tak? Dia punya panggil apa ni? Lupa, tiba-tiba lupa. Sean ni dah tua. Charging handle. Okey, dia punya charging handle ni metal. Lepas tu dia bagi sling point. Sling point ni rasa macam metal.
yes, metal, nampak? Dia ni, the gores ni ada warna ni ha. Ni metal. So, ini metal, charging handle, ini pun metal. Lepas tu, belakang dia berat, that's why dia sangat berat. Dan sekarang, apa yang saya maksudkan model ni lain daripada biasa adalah anda perhatikan bahagian ini. Satu, kalau anda tarik charging handle, memang dah sekawan ni akan buka lah. Seperti biasa. Dan yang kedua, fungsi yang ni. Biasanya anda panggil ni adalah sebagai boat catch. Kalau yang betul-betulnya namanya boat catch. Tapi ada ataupun saya suka panggil dia pingpong. Anda nampak tak dia macam orang main pingpong, yang apa? Kalau kita main badminton tu namanya racket kan? Yang main bola pingpong tu lah. Ha, dia punya papan pemukul tu, pingpong. Nama betul catch legs. Boat legs. Boat legs apa pula? Boat catch. Ha, okay. So, ini dia. Anda tengok ah. Kalau anda tarik charging handle, ini akan bergerak. Oh, dia ada Mac Prime. Siap, dia ada Mac Prime. Macam ni. Sekejap lah. Mac Prime dia ada tapi tak jalan pula yang ni. Patutnya dia sangkutkan ni ke tanpa Mac. Sekejap lah. Tengah cari sikit. Asal eh, sepatutnya dia boleh sangkut tau. Dia sangkut macam ni. Lepas tu anda tekan saja pingpong tu, dia akan prep ke sini. Dan memang selain daripada itu, dia ada fungsi yang ni. Kita panggil fungsi apa lah? Blowback. So dia memang bergerak. Nampak tak? Kalau auto. Dan bunyi dia memang sedap lah. Mungkin sebab ni kepingan besi ni, dia langgar kan. So bunyi dia sedap. Bunyi dia memang sedap. Tapi asal lah ni tak boleh. Ha, tiba-tiba boleh pula. Mungkin ada mechanical loss ke apa kan. Kalau saya pop tekan yang ni, boat catch ni ataupun pingpong ni, dia macam ni. Saya tekan lah di bahagian belakang. Anda tengok ah, dia akan tutup sampai ke bahagian sini. Tengok ah, satu. Goyang-goyang pula saya terlanggar tripod. Satu, dua, tiga. Ha, nampak? Sekali lagi. Ha, boleh pula. Tekan lah. Okay. So, features yang kali ni saya kata istimewa adalah satu, dia memang ada yang apa? Pingpong-pingpong ni lah. Boleh main pingpong. Kita panggil boleh main pingpong lah. Boleh main pingpong. Satu. Yang kedua, dia memang ada blowback. Dan yang ketiga, ada Mac Prime. Ha, tengok, boleh pula sekarang. Nampak? Tekan, release. Kalau yang kita tengok movie lah, biasa dia dah tarik ni, pop. Lepas tu dia punya cara bukan tekan dengan ibu jari apa, dia orang snap macam ni, pop. Ha, macam tu dia snap, pop, dah boleh pergi. Alright, sebab ni untuk mempercepatkan, kalau fungsi sebetulnya mempercepatkan reload. Artinya bagi peluru yang betul tu naik. Nah, tapi di sini sekadar shock sajalah. Okay. So nanti kita akan pergi test FPS dan dah didengarnya FPS-nya pun memang boleh tahan. Alright, jom kita pergi dah tengok FPS testing pula. Okay, so sekarang kita nak test FPS. Tapi sebelum tu, ha, kita menggunakan jailbow ah. Jailbow 7 ke 8 mm. Kalau anda tekan, dia memang pecah.
Kalau anda mengharapkan untuk menembak sesuatu benda-benda selain daripada jailbow, sila beredar daripada channel ini sekarang juga. Okay, kita reload jailbow ke dalam Mac. So cara buka dia macam ni, buka di sini. So jenis yang ini, dan masukkan jailbow. Okay, kita masukkan Mac dan disebabkan dia boleh prime, so kita primekan dia dulu, Mac prime. Alright. Hello Mr. Ace, mana kau? Sekejap. Ah ni, Mr. Ace. Okay, Mr. Ace sudah bangun. Eh. Alright. So dah prime, patut dah boleh tembak ah. Alright, dah. Jom sekarang kita mulakan dengan semi yang saya gunakan bateri 7.4 volt. So kita mulakan tembakan sekarang. Jom kita lihat FPS-nya. 241, 266, 267, 269, 264, 266, 270, 267, 254, 248, 264. Okay, so dia konsisten pada 26 lebih ke 27 lah. Dan sekarang kita test dia punya rate of fire, tapi disebabkan menggunakan 7.4 volt, so patut tak apa-apa tinggi lah. Jom kita mulakan. Okay, so ini dia. Boleh dapat 9 biji lah dalam 1 saat. Dan tembakan yang ni sampai 28 lebih, nampak? Kita lihat average yang dia dapat 27, 28. Oh, ini sampai 28 lah auto. Tadi kita check semi dia orang dalam 26, 27 saja kan. Kalau auto dia dapat 28. Average dapat 28. 284, 286, 287. Okay. So, baiklah sudah FPS testing kami ya. Okay, so apa macam? Dah tengok dia punya performance kan. So, boleh dikatakan Si Jun ni sebenarnya dia punya features memang M4 yang lain tak ada, iaitu blowback. Lepas tu siap ada kita boleh main pingpong-pingpong tu. You faham lah maksud saya pingpong tu apa ya. Dan ada Mac Prime juga. Ada Mac Prime, ada pingpong, artinya boleh buat pingpong tu. Dan juga dia ada blowback. Dan yang last kali performance dia seperti anda lihat, kalau semi menggunakan 7.4 volt battery, dia boleh dapat around dalam 26 lebih, 27. Kalau auto, dia boleh dapat sampai 28 lebih. Mengikutkan dia punya FPS, anda semua yang baru-baru join ni memang minat sangat dengan FPS yang tinggi kan? So yang ni antara memang dah consider tinggi. Memang dah consider tinggi. Maybe anda perlu touch up sikit, tune up sikit, tambah hop up sikit, dah boleh terus digunakan dalam game lah. Okay, dan dia punya finishing sebenarnya pun memang consider cantik lah, licin. Serius, kalau anda terfikir-fikir nak cari model apa, try lah dapatkan Si Jun yang ni. Tapi make sure yang 812 model yang ada Mac Prime, ada ni blowback semua ni. Okay, ada satu lagi yang basic. Jangan pula tengok harga yang basic tu murah, nak ambil yang murah pula, nanti anda menyesal. Okay? Dan dia punya berat ni memang dah seperti anda lihat 2 kg. Finishing cantik, consider memang dah best lah. Okay? Bagi rating untuk dia, untuk M4 macam ni dengan harga macam ni, saya boleh bagi harga 9 mata lah. Dan dengar kata, dia boleh ataupun Kublai yang sekarang baru keluar, iaitu Kublai K5 juga ada orang buat perbandingan dan didapati perbandingan tu, artinya pengguna yang telah menggunakan Si Jun ini dengan K5 ataupun Kublai K5, mereka rasa ini lebih menarik lah. Ini lebih menarik lah daripada K5. Tapi apapun, itu adalah terletak pada pandangan masing-masing. So kalau anda nak ini, ambil ini. Nak K5, ambil K5. Kalau anda minat, M4 lah. Okay, sekali lagi, kalau anda baru di channel kami, sila tekan subscribe.
Lepas tu anda try lah sharekan video ni kepada kawan-kawan anda yang minat. Dan kalau anda nak buat pembelian ataupun pre-order untuk model Sejun yang menarik ni, description ada di bawah. Selalu korang lepas tengok video ataupun tak habis tengok video, akan tanya, beli di mana? Dapatkan di mana? Macam mana nak beli? Ini, itu, itu, ini, 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 itu. Banyak je. Description di bawah video ni, description ada cara nak beli macam mana, nak contact dengan kami macam mana. Pastikan tengok, tengok dan tengok, okay? Tengok lah. Alright. Saya rasa video dah cukup panjang. Sampai di sini saja. Saya Sean Debrader daripada Plaster Mania. So, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.